hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Di tengah-tengah kesempatan anugerah hidup yang Tuhan beri bagi kami secara pribadi, bahkan ketika Engkau menghantarkan kami untuk kami ada dalam rapat umum pemegang saham RUPS luar biasa Ketepang Papua di hari ini, kami meminta pimpinan dan tuntunan Tuhan juara yang memberkati segalanya, sehingga semuanya boleh berjalan dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa dalam pelantikan pengurus Bank Papua yang nantinya terpilih untuk jabatan Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Papua. Bapak berkati dalam pergumulan yang panjang di tengah-tengah apa yang menjadi bagian di dalamnya, dan kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan buat. Kami juga berdoa meminta pimpinan yang daripada-Mu, kiranya tangan pengasihan Tuhan menolong sehingga perjalanan kegiatan RUPS LB luar biasa ini dapat berlangsung dari awal hingga berakhirnya, berjalan dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga segala keputusan-keputusan yang akan terjadi, segala apapun yang menjadi bagian untuk kami putuskan di dalamnya, karena Tuhan yang memberi kami hikmat, yang menuntun kami, sehingga di dalam semuanya kami ada dalam kesehatian, sehingga keputusan yang kami ambil karena Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pemegang saham Bank Papua, secara khusus gubernur 6 provinsi yang ada, seluruh bupati, wali kota setanah Papua yang dimana telah hadir dalam kegiatan rapat umum pemegang saham luar biasa. Mari Engkau tolong saudaranya, mari Engkau memberkati hamba-hamba ini yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan sebagai pemimpin, namun hari ini juga sebagai pemegang saham. Bapa berkati senantiasa dengan hikmat, kemampuan, kecakapan, anugerah yang daripada Tuhan. Dan kami terus berdoa, tangan kasih Tuhan selalu menyertai dan memberkati hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh panitia RUPS luar biasa Bank Papua dan seluruh pihak yang melaksanakan, sehingga kegiatan di hari ini boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bapa memberkati seluruh panitia yang ada, yang dengan sukacita mempersiapkan kegiatan ini. Bapa berkati, kiranya apapun yang disiapkan ini menjadi bagian yang menjadi buah pelayanan mereka, tetapi juga sebagai buah pengabdian untuk memberikan yang terbaik, dengan satu harapan rapat pemegang umum sangat luar biasa ini dapat berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi harapan kami, doa kami, seruan kami yang kami nyatakan kepada-Mu. Ampuni segenap salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Hadirin di bawah berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.